Ya, ini mau mulai untuk membuat squishy play button ya. Ya, alat-alat yang kita gunakan itu kertas. Mulai dari kertas, terus gunting, terus spidol. Terus ini selasi ya. Oke, pertama itu kita gambar dulu aja. Kita gambar itu gambar pie buttonnya dari ini. Buat kecil dulu aja. Oke, udah siap diwarnain. Terus kita tutup tepi-tepinya ya. Terus kita pakai ini selasi untuk nutup ini pinggir-pinggirnya. Ya, seperti ini. Baru itu kita isi dalamnya. Kita isi. Kita dalamnya pakai plastik. Kita gunting. Kita gunting masingnya kecil-kecil.
Sepertinya udah cukup. Kita buat. Ini kita isi. Kita isi ke dalam. Kita isi secukupnya aja. Kurangnya tambahin. Iya, ini dia hasilnya. Oke. Dia slow. Oke, semoga bermanfaat ya.